untuk lawan. Sementara sudah kembali dengan Bang Jepre. Kalau di pertandingan pertama yang Mota berhasil mengambil rebound heading daripada Simic, sekarang untuk kelima kalinya corner sempurna dari Rico Siantarmen Simanjuntak mengirimkan bola COD kepada kepala Otavio Dutra yang melangsungkan dengan kepo-kepo ke pojok gawang dan gol yang super beyond Peter. Dan sekarang serangan dari Osvaldo Hai. Osvaldo Hai kepada Marco Super Semi. Gacor! Bola umpan terobosan belum menyentuh kakinya dengan insting, feeling, power dan tendangan Super Semi dengan kaki kiri melesat boom boom gol dan 2-0 Persija PSIS Semarang Binder. Jonathan kali ini, oh dia memilih langsung karena jepret, jepret tanpa diduga. Lapangan becek yang akhirnya memberikan sebuah advantage, sebuah keuntungan bagi PSIS ketika Andri Tani tidak terlalu jelas untuk menahan bola, bola terlepas dan ada Hari Nur Yulianto 2-1. Ya, bahaya ini. Kita tunggu. Sudah dilakukan kembali dengan cara yang sama. Ya ampun! Apa yang terjadi? Tidak bisa kita saksikan dengan percaya dengan dua cara yang sama. Bagaimana Jonathan memanfaatkan si titik yang sama?